Salam FM Lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita Manager Virtual. Kali ini gue Hadi Kanandi di San Marino Challenge, di mana San Marino saat ini sudah memasuki bulan Maret 2026. Ada perubahan yang terjadi, seperti apa keseruannya? Simak video berikut ini. Kubu petinggi dari San Marino telah berubah ya. Ricardo Ferri, Presiden San Marino yang sudah ada sejak tahun 2020, dilengserkan oleh Lino Cilese ya. Kalau kita lihat di Google, Lino Cilese ini merupakan salah satu pengusaha di Italia ya. Dan dia ini belum memberikan apa-apa ya kepada San Marino, karena memang baru ya di awal bulan. Dan kalau kita minta di board ini juga belum ada yang di approve ya. Jadi kayaknya kemungkinan rencananya dia untuk menginvestasikan sejumlah uangnya untuk menutup kerugian San Marino ya selama di Serie B, yang karena memang neraca keuangannya terus menerus minus ya, sampai 1,26 juta euro seperti itu ya, karena memang terjadi karena beban gaji yang semakin tinggi ya. Dan memang kita harus bersaing dengan tim-tim lain untuk bisa bertahan di Serie B. Jadi kita harus mengorbankan keuangannya. Dan kemudian hal lainnya adalah pemain andalan San Marino yaitu Michael Ugolini menyatakan pindah negara, meskipun sudah tampil sebanyak 21 pertandingan bersama timnas San Marino dan mencetak 27 gol ya. Dan dia sekarang ingin membela timnas Itali. Ya udah nggak apa-apa, karena memang usianya 20 dan masih bagus dan merupakan penyerang andalan timnas San Marino ya. Dan sekarang dia main di Bologna di Serie A, sudah 11 kali tampil 1 gol, sehingga dia merasa bahwa kemampuannya bisa untuk membela timnas Itali. Tapi saya yakin kedepannya, saya nggak tahu apakah mereka bisa membela timnas San Marino lagi atau tidak. Yang kedua adalah Lorenzo Ugolini. Ini Lorenzo Ugolini juga pemain yang sebenarnya punya potensi, kemudian direkrut oleh Empoli ya. Dia jebolan season ketiga dan saat ini main di Serie C. Ya, dia juga menolak membela timnas San Marino padahal udah main di tim U21 ya. Mencetak bermain 10 kali dan mencetak 6 gol. Sayang sekali. Jadi kita kehilangan dua talenta terbaik. Tapi mudah-mudahan pemain lainnya tidak ikut-ikutan ya. Soalnya kalau misalnya yang lainnya ikutan, contoh kayak Moretti ikutan juga, wah bakal kebingungan ini, soalnya nanti skuatan Marino pasti tidak sekuat biasanya kayak gitu. Sementara itu San Marino di luar dugaan tetap konsisten berada di 4 besar ya sejauh ini ya, meskipun memang terjadi perbedaan poin yang cukup jauh dengan penguasa klasemen sementara Benevento ya. Dan kita juga sebenarnya tidak terlalu bagus, walaupun di posisi 4 kita kalah 10 kali, menang 13 kali. Jadi sepertinya tim-tim yang lain juga mengalami pasang surut permainan ya. Sehingga San Marino saja yang kurang lebih seperti ini, bahkan kalah banyak ya 10 kali, bisa menempati ranking 4 di klasemen sementara. Kalau kita lihat di pas positionnya dari San Marino, memang naik turun sempat kembali ke 7 ya, kemudian naik lagi ke 4 kayak gitu. Jadi masih tidak konsisten. Kemudian sheet start ya, ZT kayak kehilangan sentuhannya ya. Hanya baru mencetak 2 gol sejauh ini di putaran kedua ya, belum bisa menambah pundi-pundi gol lagi. Jadinya diselip oleh Mattia Morini dan Alan Bastiozore. Oke, kita akan menghadapi Spezia yang saat ini berada di peringkat 9 di klasemen sementara. Apakah San Marino mampu bisa memenangkan laga ini? Oke, langsung saja kita pilih skuad terbaik ya. Kita lihat ya, pemain San Marino di inti hanya Claudio Paterni dan Simoncini sisanya. Dan Biagi ya, tentu saja ada 3 pemain San Marino yang bermain di inti. Tentu saja ketiganya diharapkan bisa bermain bagus untuk kemudian membawa pulang San Marino kemenangan. Kita mulai saja pertandingannya. Ya, kita bermain di San Marino Stadium dan ini pemainnya sudah region semua ya. Hanya kiper saja pemain asli. Dan sementara Spezia masih banyak pemain aslinya.
Ya. Hanya kebobolan 22 gol oleh dari 25 pertandingan. Sementara San Marino saat ini masih terus-menerus mencari posisi terbaik mereka di klasemen. Ya, pertandingan dimulai, ada Claudio Fantini, pemain dari jebolan Yacht Academy di musim ketiga, yang kini sudah bermain sebagai skuad utama. Menit kedua, dan sejauh ini belum ada highlight yang cukup menarik. Ya, serangan dari Spezia, ada Gerli di sana, menyisir dari sisi saya pada Ramos. Kembali ke Gerli, ke tengah dia, mencoba mengumpan kepada temannya Ramos. Bahaya, De Biagi, pemain yang pinjaman dari Brescia, saat ini menjadi pemain inti di posisi belakang dan skuad San Marino. Ada Rio, bahaya, dan kebobolan oleh Carlo Pisani membuat San Marino tertinggal 1-0. Kita lihat tadi kurang disiplin pertahanan San Marino, kita lihat kurang sungguh-sungguh untuk menempel si Adario, sehingga memberikan umpan yang sangat bagus sekali, tidak mampu dihadang oleh Bordas, dan Pak 1-0. San Marino tertinggal di menit-menit awal. Itu saja, kita harus berikan semangat pemain San Marino untuk bisa bangkit. Simoncini mengambil dan gol. Marco Di Biagi, gol pertama di musim ini dan gol pertama juga bagi San Marino setelah hampir satu setengah musim membela Brescia dan kembali membawa pulang gol. Luar biasa sekali, ada dari Biagi, umpan dari Simoncini, rekan setimnya di timnas San Marino, membuat kedudukan jadi imbang. Luar biasa sekali De Biagi. Memang De Biagi ini pemain yang sebenarnya saya harus pertahankan, tapi waktu itu board presiden yang lama sangat miskin sehingga menjual pemain-pemain terbaik, dan untunglah kita bisa meminjamkan, dipinjamin ya, jadinya walaupun bukan milik sendiri tapi rasanya seperti milik sendiri. Menit ke 23, kembali Fer, umpan ke depan, ada Biagi di sana, bawa bola, umpan ke belakang sampai ke Sempak, kemudian Bordas, Fer, ya, Simoncini, Ramos, Fer, bahaya, dan kebobolan kembali kali ini. Bordas melakukan kesalahan kedua, tidak mampu mengantisipasi sundulan pemain Spezia. Kita lihat umpan dari Ramos hampir mirip dengan gol pertama, berasal dari umpan tarik, dan kalau kita lihat klub yang sangat pendek tidak mampu nampaknya menjangkau pemain Askilden. Ya, Clark umpan ke depan, balik ke Clark, mencoba membayar kesalahannya Clark, dan gol. Luar biasa sekali kali ini Stefano Simoncini, pemain San Marino, membuat kedudukan kembali imbang. Umpan dari Clark, disambut oleh Faetani, kembali ke Clark, bawa bola dia, cari teman, kemudian tepat sekali ke arah Stefano Simoncini yang tidak terkawal, membuat dirinya mampu mencetak gol ke gawang Hikai. Dua sama, dan yang sangat seru sekali sejauh ini, dan kita boleh puji penampilan San Marino sejauh di Clark, ke tengah, ada Fer di sana, Cortes, umpan kembali ke Fer, Simoncini, terseu, Belo, dan nyaris saja Belo. Menit ke-37, skor masih imbang, 22, apakah kembali gol kecil, Simoncini ke tengah, dan luar biasa sekali, Brian Bera, pemain yang baru didatangkan dari Udinese, cetak gol, membuat San Marino kini berbalik unggul. Luar biasa sekali sundulan dari Bera yang tidak dapat diantisipasi oleh penjaga gawang Mikael Clark. Kembali umpan ke Faetani, Cortes kali ini, Bera, sayang sekali Bera. Dan kali ini Roseu, masuk, dan penalti. Kita akan coba memberikan penalti kepada Faetani aja ya. Ya, kita belum pernah ada yang menendang penalti sih jauh ini, pemain baru semua. Ya, kita berikan kepada Faetani saja. Ya, tinggal Faetani soalnya yang belum cetak gol. Faetani tenang kiri, mampu cetak gol, dan yes, Faetani, dan lengkap sudah pemain San Marino yang turun di pertandingan kali ini. Tiga-tiganya mampu mencetak gol. Kali ini Faetani yang tendangannya tidak dapat dibaca oleh Mukai dan membuat San Marino unggul 2-0. Atau total skor 4-2. Dan membuat San Marino kembali berada di peringkat 4 di klasemen sementara. Simoncini kembali ke tengah. Biagi. Faetani kembali Simoncini. Faetani shoot.
umpan ternyata, dan untuk tiang tadi hampir saja gol, dan kita lihat luar biasa sekali. Dan tentu saja dengan penampilan seperti ini kita puji pemain. Dan babak kedua pun dimulai. Gerli, Koivi, ada Rosel, umpan dia ke Paetini. Paetini bawa bola, Paetini, ya bawa bola, masih Paetini, ya direbut saja oleh Axel Den, pemain yang juga mencetak gol dan kali ini. Kita lihat ya, Simoncini nampaknya sudah mulai kelelahan. Dan juga Roseu, kita gantikan Berardi seperti biasa. Dan Sinzik ya. Satu pemain lagi mungkin kita akan mainkan adalah ZT ya. Kita berikan kesempatan kepada ZT untuk main dan bisa mencetak gol lagi. Ya, Bennett. Tiga pemain langsung diganti San Marino setelah ini. Apakah ada suntikan moral untuk bisa membawa San Marino lebih banyak mencetak gol lagi? Ramos, serangan balik dari Spezia. Warnet dia bahaya, tetapi bola jauh langsung ke arah tanah Spezia. Ada Rio di sana. Axel dan Gerli. Rabota. Kembali ke Ramos. Tendang langsung dan lari saja tadi dia. Ya, menit ke-54. San Marino masih unggul 4-2 dari tim tamu Spezia. Dan kalau kita lihat San Marino sejauh ini telah unggul dalam statistik pertandingan, 14 shoot, 5 on target, dan possession juga menguasai. Clark, kembali Clark, ada Cortez di sana. Clark main asal Irlandia, umpan yang sangat baik, sayang sekali tidak ada yang nyambut. Kembali Biagi mencari kawan, ada Berardi di sana ke tengah, tapi sayang sekali kesalahan, bahaya serangan balik. Dan ada Rio di sana, ada Rio menyisir dari sisi kanan pertahanan San Marino. Ada Rio kembali, umpan dia ke tengah Akizun, dan bahaya, dan gol saja. Sampak tidak mampu menangkap secara penuh, membuat gawangnya kebobolan. 4-3, bahaya. Bisa saja Spezia menyamakan kedudukan. Dengan demikian, cara satu-satunya adalah selain bermain bertahan, harus mencetak satu gol lagi untuk biar keadaan tetap aman atau mempertahankan keadaan. Menit 65, dan gol tadi Spezia bahaya sekali, dan itu gol kedua dari Carlo Pisani ya. Ya, ada Rio, bahaya corner kembali. Kita lihat memasuki menit 75, kita lihat belum ada gol kembali tercipta, dan juga Halek yang juga belum ada. Masuki menit 76, Berardi umpan dia ke tengah, maksudnya tadi ke Biagi. Petani di sana mengambil bola langsung depan, Berardi shoot, tapi sayang sekali tendangannya mampu dibaca secara sigap oleh Mikai. Tangan baik dari Spezia, ya Fehr di sana menempel. Kosuri, ya Biagi, Berardi buang tepat sekali. Menit ke 79, kita lihat tandingan akan segera berakhir. Apakah San Marino mampu mengantar kedudukan? Pisani di sana, bahaya Pisani. Ya, ayo rebut Cortez, main asal Perancis. Berardi di sana, ayo Berardi. Cepatannya sangat mengganggu pertahanan lawan. Berardi, ya salah umpan tadi dia, bolanya sepertinya terlepas. Ya, ada Sinzik mencoba nempel. Sinzik, bahaya Pisani, dan pas. Luar biasa sekali Sampak. Bukan Sampak ya, tapi Sampak namanya. Memang luar biasa sekali dia, Joni, dan tapi nilainya masih tidak terlalu bagus, masih 64. Padahal tadi penyelamatannya cukup baik. Biagi, 4, langsung kembali ke Fer. Bahaya, serangan lagi-lagi dari Spezia. Berardi, bawa bola dia, umpan ke siapa Berardi? Ke tengah, ada ZT di sana, ZT. ZT masih bawa bola, Berardi ke tengah, balik ZT, shoot. Ternyata umpan, Cortez Vera, Clark tendang tadi, pendek sekali Clark ya. Tingginya memang tidak terlalu, tidak standar Eropa lah, Biagi. Kemudian ZT dilanggar, tapi bukan penalti. Menit ke-90, 4 menit perpanjangan waktu. Apakah San Marino bisa mempertahankan keunggulan atau kemasukan? Bahaya lah Zoni, Pisani sendirian langsung kebuang. Menit 93, dan 1 menit lagi berakhir pertandingan. Dan nampaknya kemenangan bagi San Marino berada di depan mata. Dan kita lihat San Marino berhasil memenangkan laga melawan Spezia. Pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Spezia dengan tidak mau menyerah. Dan tentu saja kemenangan ini membuat San Marino tetap berada di peringkat 4 di klasemen sementara. Di musim perdananya San Marino bermain di Serie B. Luar biasa sekali.
Seperti biasa di bulan Maret ya, muncul yacht impact pemain San Marino. Kita lihat di sini banyak pemain yang hanya dua pemain yang punya rating bintang 4 ya, 4,5 kayak gitu. Memang sepertinya kalau kita misalnya komparasikan antara U20 lah ya, U20 kan ada Ugolini lah yang pemain terbaik San Marino saat ini misalnya di cadangan, kita bandingkan dengan yacht candidate. Nah, untuk potensinya ada dua pemain yang punya potensi, yaitu Marco Gobbi dan juga Mina. Jadi kayaknya dua pemain ini nih bisa kita kontrak ya, kayak gitu. Dan untuk kontraknya sendiri, Gobbi misalnya kita berikan nama sebagai pemain yang muncul di season season kedua ya. Season ke-6 ya. Jadi kita beri nama, kita 1 tahun dulu ntar perpanjang lah. Misalnya kalau opsional kontrak extension by klub 1 tahun. Ya, kita kemudian rename namanya jadi S6 yang menandakan bahwa dia adalah pemain dari season ke-6. Kayak gitu. Timnas San Marino akan menghadapi Liechtenstein, tim yang berada di peringkat 188 dunia ya. Sementara San Marino saat ini berada di peringkat 185. Jadi sedikit lebih unggul ya, sedikit saja. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat saat ini skuad San Marino tidak hanya didominasi oleh pemain San Marino Calcio ya, memang ada 5, tetapi bermain di macam klub. Nah, memang ada statusnya seperti Moroni ya yang dipinjamkan, kemudian Luciano Mazza, oh ya ini kayaknya udah direkrut ya, free transfer ya. Jadi juga selain itu banyak pemain San Marino tapi yang sudah bermain di tim lain gitu, misalnya kayak Bang Dasi yang bermain yang region dari season 1 udah bermain di Sudrito, kemudian juga Moretti yang bermain di Milan dan pinjamkan Kittadella. Jadi kalau kita lihat pemain yang ada angkanya ini berarti pemain-pemain asal San Marino nih, udah banyak yang dari akademi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 pemain ya, dan termasuk pula pemain yang akhirnya memilih membela timnas Italia ya, yaitu Golini ya, Lorenzo sama Michael, pengkhianat meninggalkan San Marino. Oke, melawan Einstein tentu saja kita unggul ya, secara pemain maupun secara ranking FIFA ya. Tentu saja kita mengharapkan kemenangan di laga ini, dan kita bisa lihat inilah susunan skuad terbaik San Marino. Dan beberapa pemain hanya membolehkan pemainnya hanya bermain 45 menit, jadi nanti akan ada rotasi di babak kedua. Langsung saja bermain di kandang Liechtenstein, tentu saja kita mengharapkan kemenangan, apalagi secara kekuatan San Marino lebih unggul ketimbang tim tuan rumah ya. Oke, pertandingan akan segera mulai, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Liechtenstein seragamnya seperti timnas Spanyol ya, sementara San Marino khasnya dengan seragam biru. Bedanya dengan Italia adalah Italia seragamnya biru tua ya, seragam ketiganya baru biru muda. Ya, Stefano Simoncini, corner kick. Ada Ugolin di sana, pemain dari season ketiga. Umpan ke Simoncini, Simoncini ke tengah langsung dan cetak Gabriel Bartoletti, pemain yang sangat subur di timnas San Marino. Dan kayaknya dia sudah mencetak 2 digit gol bagi San Marino, pemain yang sangat subur. Lebih subur bermain di San Marino ketimbang di klubnya sendiri. Itulah keajaiban dari Bartoletti ya. Main yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat ya startnya nanti deh. Ya, tanda tendangan tadi, free ke depan langsung. Kita lihat Bartoletti startnya. Kita lihat ya. Ya, sudah mencetak 13 gol. Sementara di klub secara overall dia baru juga mencetak 13 gol. Jadi seluruh seluruh permainannya satu musim dan gol. Yes, Andrea Donati, pemain yang baru promosi dari U21, kayaknya baru bermain sebanyak mungkin di bawah 5 pertandingan, tapi kali ini Donati yang bisa berposisi sebagai penyerang dan pemain tengah mampu mencetak gol.
luar biasa sekali. Umpan dari Francini, tengah langsung ada sundul langsung Donati, 2-0. Hanya butuh waktu 10 menit membuat San Marino unggul 2-0. Alford, ya, bola langsung jauh dibuang, ada Hetman di sana, ada Hoffman, kiper dari Lensden, ya, kembali ke bola pada pemain San Marino. Ugol ini menyusuri sisi kiri pertahanan dari Lensden, ke tengah langsung Smocini, tendangan dari jarak jauh, sayang sekali belum gol. Nah, kita lihat San Marino sangat unggul di statistik, ya, kita lihat ball possession bahkan sangat-sangat jomplang sekali kita lihat, dan sudah 2 gol tercipta di babak pertama sejauh ini. Menit ke-24, pertandingan masih berlangsung. Ya, kita lihat 7 kali shoot, 4 on target, berarti luar biasa sekali sejauh ini. Francini umpan ke gol ini. Moretti, pemain tengah terbaik yang dimiliki oleh San Marino, umpan ke Zavoli. Zavoli masih mencari teman dia, Petani tadi shoot, sayang sekali diblok oleh Savarese. Ya, Simoncini, corner kick, tengah langsung. Kali ini tidak berbuah gol. Ini 32, babak pertama akan segera berakhir, dan Bartoletti kemungkinan besar akan diganti karena hanya boleh bermain 40 menit. Stefano Simoncini, tengah langsung, tapi sayang tadi bolanya masih melewati gawang dari Lensten. Menit 39, bola dari Benedetti, Biagi di sana membawa bola, Biagi, tengah langsung ada Francini di sana, Francini umpan ke Ugolini, Ugolini bawa bola terus Ugolini, Moretti, Moretti, Francini, balik ke Moretti, ke tengah ada Fizzapoli, shoot tadi, sayang sekali Hoffman, luar biasa sekali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper asal Lensten itu. Dan lagi-lagi, peluang demi peluang San Marino, sementara tuan rumah tidak berdaya. Sejauh ini belum ada highlight yang berbahaya yang dilakukan oleh tuan rumah. Pinter umpan ke depan, kembali ke Ugolini di sana, tengah dia ada di Biagi, pemain yang kini berseragam San Marino kembali. Ugolini, Francini, Francini, umpan dia ke tengah, dan sundulan yang sangat luar biasa sekali Faetani. Akhirnya juga tidak hanya tajam di klub, tetapi Faetani membuktikan dirinya juga mampu berkontribusi secara maksimal dengan cetak gol. 3-0 di babak pertama, dan akan segera berakhir sedikit lagi. Panjangan menit 2 menit dan San Marino pun unggul 2-0 saja. Tentu saja saya puji, ya. Dan kemudian saya akan memainkan coba Colombo, ya. Karena Colombo belum pernah main di timnas San Marino, ya, sekalipun. Meskipun sudah sering kita panggil, ya. Jadi kita berikan kesempatan bagi dia untuk debut, semoga tidak kebobolan. Kemudian setelah itu, ya, Bartoletti ya pasti akan diganti dengan Moroni. Kita mau lihat nih Moroni perkembangannya sejauh apa di Venezia. Apakah pemain bagus atau seperti apa. Kita lihat, ya. Dua pemain kita ganti. Ugolini, San Marino inisiatif menyerang. Tengah langsung ada Francini. Francini masih membawa bola, umpan dia ke Moretti. Moretti shoot. Sayang sekali di blok. Dan menit 45 awal-awal San Marino sudah melakukan inisiatif serangan yang berbahaya. Kita lihat menit 50 belum ada lagi gol tercipta. Stefano Simoncini, corner kick ke tengah langsung. Ya, serangan balik ada Damir, bahaya. Zavoli, ayo Zavoli umpan. Dan tendangan sepertinya menjadi tendangan pertama. Ya, gol ini kelelahan. Kita akan gantikan dengan Berardi yang cukup tampil bagus di klub, ya. Dan juga Faetani yang akan gantikan oleh Casali. Dan kemudian Moretti yang mungkin kelelahan, kita akan gantikan dengan Marani. Jadi ada 5 pemain yang sudah diganti. Tengah langsung shoot tadi, sayang sekali Donati belum mampu membuat gol kedua di pertandingan kali ini. Gol ini langsung ada Moretti di sana. Moretti umpan ke siapa? Moretti ke tengah, tapi sayang bola diblok dan Moretti keluar, digantikan Marani. 3 pemain, ya, masuk menggantikan 3 pemain yang lama. Ada Berardi di sana, Moroni, dan kemudian Marani. Dan tadi kita lihat sudah memasuki menit 65. Ya, ada Simoncini di sana, berlari dia, umpan ke tengah Francini. Moroni, Berardi, nyaris saja Berardi tadi tendangan di blok oleh Noah Kane yang secara mengejutkan mendapatkan rating yang sangat baik karena teman-temannya tidak mampu melakukan kontribusi yang maksimal. Berklaim nyaris saja Francini,
main yang kini juga membela San Marino. Meskipun bukan pemain inti, tetapi di San Marino Perancinya adalah Tino San Marino, sorry, adalah pemain inti. Dan menit ke-78 San Marino sangat unggul dalam statistik, tapi sayang hanya 3 gol yang diciptakan. Kita butuh 1 gol lagi. Berarti tengah langsung dan gol oleh Marco De Biagi. Luar biasa sekali sundulan pemain yang sangat jangkung ini. Kita lihat tingginya di atas rata-rata pemain dari Einstein. Dan kita lihat memang 4 pemain mengawal dia tidaklah berfungsi. Dan akhirnya San Marino unggul 4-0. Jarang sekali San Marino bisa menang besar. Tapi karena memang lawannya bukanlah tim kuat, maka San Marino yang kini sudah mulai berubah menjadi tim yang patut diwaspadai. Menjadi tim yang mulai diperhitungkan di Eropa. Donati, tengah langsung Berardi shoot. Dan lagi-lagi Berardi belum mampu mencetak gol. Sayang sekali tadi, padahal peluang sangat besar. Zavoli, Casali, bawa dia. Zavoli dan sundul tadi Marani. Sayang sekali lagi-lagi Marani. Ya, serangan balik ada Lewandowski. Ngeri sekali punya Lewandowski, tapi tidak setajam pemain bola dia. Burkhardt, bahaya. Demir, ada Bucel di sana. Fritz, Lewandowski bermain sebagai sayap. Ya, langsung dibuang. Dan pertandingan pun berakhir. San Marino menang besar atas tim tuan rumah Liechtenstein. Dan gol diciptakan oleh Bartoletti, Donati, Petani, dan Biagi. Luar biasa sekali. Tentu saja kita sangat puji ya pemain, karena mampu bermain bagus dan menang telak. Dan ini menjadi kejadian yang cukup langka juga ya. Sudah lama San Marino tidak menang besar seperti ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Dan nantikan dari San Marino Challenge berikutnya. Dadah!